Wih. Where's Blue? We are going to be late. Yo, what's up everybody semuanya? Balik lagi bermain bersama Bang Ritom kembali. Ya, kali ini Bang Ritom akan bermain ODD World Chapter 2 lagi ya everybody. Oke, luncur ke cincin itu untuk bermain. Alright guys, kita mulai kembali permainan ini. Apakah kali ini Bang Ritom bisa menyelesaikan semua semua apa ya guys? Semua tantangan guys. Wah, sepertinya kali ini pada ngerti nih, itu kan udah pada diambilin. Ya udah kita ini deh bantu-bantu posisi lampu yang mereka nggak tahu gitu kan. Wah, ini pada ngerti guys. Jadi enak kalau bermain sama player yang pada ngerti. Kita nggak perlu repot-repot ngumpulin banyak lampu, coy. Oh, mantap sih manusia kuning itu, hampir semua dia dapatkan ya. Berarti tinggal ini kok nggak diambil, coy. Ini juga nggak diambil nih. Berarti tinggal yang ada di oke, kita ke tempat si ungu lewat jalan pintas ini ya. Mudah-mudahan Bang Ritom tidak terjerumus, asik bahasanya, terjerumus, tidak kena gitu ya, tidak kena sama si di sini nih, coy. Oh, kok tidak ada sih? Ngeri amat. Wah, berarti di sini udah ada yang ngambil, coy. Yah. Kita lihat dari atas. Oke, sepertinya aman. Kita balik lagi deh kalau aman. Sudah 6 bola lampu dikumpulkan. Berarti dengan Bang Ritom 8. Sisanya pasti dipegang para player, guys. Oke, kita meluncur lagi. Kita meluncur lagi ke mana ya? Woi. Kok nggak disimpan, woi? Sini-sini, coy. Kita simpen dulu. 2 bola lampu ini sangat berharga, woi. Oke, 8 bola lampu kita sudah ngapain sih dia? Apa sih namanya, bersembunyi di dus kalaupun tidak ada monster gitu kan. Ayolah, bisalah. Di kastil ini udah ada yang ngambil belum ya? Kita coba masuk dulu ke dalam kastil si Blue ini. Ini cukup menegangkan guys karena oh sudah ada yang mengambil di sini berarti. Si Blue, aduh, ada di situ, coy. Yah. Kok pada kena nih. Oke, kita cari jalan keluar. Kira-kira di mana yang belum diambil ya? Sepertinya sudah diambil semua, guys. Lalu ngapain di situ, coy? Si Jason ngapain dia duduk-duduk di situ? Wah, kacau nih. Gak apa-apa sih kalau nggak dapet lampu gitu kan. Ini parahnya kalau dia punya lampu. Waduh. 7 loh. Oke, tinggal satu lagi, guys. Aduh, apakah ini si Jason ya? Oh, kita coba ngumpet lah. Apakah ada si Green juga? Oh, itu tuh kita menuju ini nih, biar selesai, coy. Eh, ambil, woi. Ayo ambil, coy. Si Bruh nih. Oh, si namanya si Bruh 123. Oh, kabur aja. Udah dapat sama si. Oh, tidak. Tidak mungkin saya ter. Oke, berhasil sama si Bro. Lah. Ada yang kena di akhir-akhir permainan malah terkena, coy. Kacau kan? Oh, si Bro Katakuri. Bro Katakuri. Asik namanya itu, kayak bahasa Jepang, coy. Oke, di skip aja yang kayak gini lama banget. Ngapain nih botak, si botak kuning? Bagus ini karakter nih, karakter Roblox nih sepertinya, coy. Datang ke sini adalah sebuah kesalahan. Kesalahan apa sih, kakek tua bangga udah dibantu malah banyak cincong. Ya,
Selanjutnya kita memburu kinister gas dan monster pun bertambah. Seperti biasa, kita nggak usah takut, coy. Wede, bang. Mantap, mantap. Kita kasih penghargaan dulu ke si bro karena dia yang paling banyak mengumpulkan lah. Oke, 1, 3, 4, tinggal 8, 7. Berapa ya? 7 ya kalau nggak salah. Oh, ini kok nggak di... Ini kok dilewat, coy. Oke. Fikri, Anda mau kemana, Fikri? Ambil, woi. Oke, di sini, 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 sini. Gila sama dia semua, coy. Cuek banget sih, udah cuekin aja lah. Monster si kuning itu, ya kita tinggal lari aja. Walaupun lari dia mungkin lebih kan. Lah. Itu kok dusnya gitu sih? Dusnya kayak monster green ya. Wah, seharusnya jangan mirip sama monster green, woy. Ah. Ngeri, ngeri sekali. Oh, di sini banyak nih. Banyak, coy. Nih, ya, kita coba lagi. Kita akan ditangkap oleh si green. Si yellow. Dan kita akan jatuhkan diri. Ya, ini tutorial cara menghindari si kuning ya. Mana-mana kita harus nah. Jadi, coy. Oke, seperti itu ya cara menghindari monster yellow. Tapi kita jauh banget ini nyampe sini, woi. Si markasnya mah di situ deh. Kasian deh. Sudah tahu, coy, caranya tinggal Bang Ritom itu cara menghindari itu ya. Monster si warna lah. Wow. Ayo sini 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 sini. Oke, sudah banyak player yang menyimpan kinister gas. Oke, kita meluncur ke basic dulu, coy. Takutnya tertangkap gitu kan, kasihan juga harus ngumpulin dari awal gitu kan. Luncur saja ke sana. Alah. Yang ditemukan, guys. Hihi. Oh. Sudah berhasil semua, coy. Wah. Si bro masih ada nih. Wah, ini ngerti nih dia. Ini ngedobrak sesuatu, ternyata itu bola. Kacau. Tutorial yang salah si kakek itu, coy. Oke, sekarang nah kan ini yang jadi pertanyaannya, kenapa dia bisa di atas gitu kan? Dia itu jatuh ke balok. Tapi dia kok bisa ke atas, woi? Ah, kacau kan. Oke, kita sekarang harus mengumpulkan ini nih. Bola-bola kematian, coy. Haha. Karena suaranya itu cukup mengerikan gitu. Kayak anak kecil nangis, yo. Ya, kayak anak kecil nangis itu. Oke, kita sekarang ke area sini. Woi. Sini, coy. Satu ewang, coy. Lah. Oke. Mudah-mudahan dia ngerti lah cara menghindarinya ya. Maksudnya tinggal loncat aja, coba kita lihat ya apakah dia bisa menghindari dari kejaran. Oh, mantap si Khalid, ngerti dia cara mainnya. Oke. Berarti tinggal di daerah. Oh, apakah itu tadi kelihatannya ada bola-bola, woi? Di mana ya? Itu dia tuh. Bola berwarna biru muda ya. Biru muda ya. Sian. Oke. Luncur. Jauh sekali sampai sini, coy. Oke, kita baliknya lewat. Oh, ada si Blue di sana. Kita lewat sini aja, jalan motong nih, coy. Ini Bang itu beberapa kali kenanya di sini, coy. Oh, kenapa Anda di situ? Waduh. Ini kalau bawa bola bisa enggak sih naik
Zeppelin. Oh, bisa ternyata, coy. Oke. Cara mudah sekali nih. Blah. Tinggal 2 bola lagi nih. Oh. Tadi di mana? Wow, oh, si Blue ada di situ. Oke. Kita kesini deh. Kita ajak dia kesini. Sepertinya dia nggak akan nyampe sini sih. Kita lihat dari sini, coy. Ngeri banget. Monster-monsternya berkumpul di base loh. Ayo, satu lagi, coy. Ngeri banget sih. Kita sekarang ke Rainbow Race. Sepertinya di sini nih. Biasanya ada di sini nih bola-bola. Oh, tidak ada, coy. Tumben ya nggak sampai sini si bolanya. Di mana berarti? Satu lagi, woi. Bang Ritum sudah mulai lelah sepertinya, guys. Karena bola ini sangat menjengkelkan gitu. Larinya kemana, woi? Apa itu? Ah, Fikriansah kena. Sini. Kita ajak main deh si kuning ini. Kita ajak main si kuning ini, coy. Oke. Tadinya mau masuk ke kemana? Yah, yes, mantap. Kita berhasil mengumpulkan semua bola kematian. Oke, tantangan berikutnya kita harus mencari sugar atau gula ya. Wah. Alright, ada suara yang mengerikan. Aduh, ini nih. Bang Ritong yang paling gak ngerti ini nih. Ini cara menghindarinya seperti apa, coy? Kalian ada yang tahu nggak? Kalau tahu tolong komentar ya. Cara menghindari dari monster si biru muda itu, coy. Dia larinya kenceng banget, boy. Jadi ngeri gitu kan. Masuk sini deh. Kita carinya ke sini paket gulanya. Oke, di sini ada. Kita pakai dus deh. Kita mulai hati-hati ya, karena monsternya udah banyak banget, guys. Udah ada 4 loh monster. Jadi kita, oh kan, nah udah ada tanda-tanda kematian nih. Ini banyak banget monster. Ya ampun. Ya di... Nyaris kena. Kita masuk deh. Ah, kok ada di situ? Ngeri banget. Mungkin dia adiknya si Blue ya. Karena kan biru muda gitu, coy. Oke, belum ada paket yang berhasil dikumpulkan, coy. Biasanya udah. Oh. Alright, dia sudah pergi. Kita langsung. Oh, tidak. Mending ditangkap si kuning lah. Mending ditangkap si kuning, coy. Masih bisa melarikan diri. Kita sambil melihat. Ah. Oke, kita. Oh. Belum ada paket gula yang berhasil disimpan. Bang Ritom dulu deh. Alright, find sugar fake and tag jam back to the laser tag. Oke, ini 2 ya. Mantep banget. Baru kali ini Bang Ritom sampai detik ini ya. Maksudnya kita lihat dulu nih trailernya. Oke, dia ngapain? Ngapain, coy? It worked, let's go. Kita harus kemana nih? Kita harus pergi kemana, woy? Oh, udah veteran ini sih kali ya, coy. Veteran 10. Oke. Wah. Guys, Bang Ritom kali ini baru nih. Au. Kita harus kemana, coy? Gua kristal, oke. Sepertinya ini akhir dari permainan ini, guys. Mudah-mudahan akhir ya, tapi belum semuanya ya memilih gerobak
Duduk-duduk, oke, okay, kita duduk. Alright everybody, baiklah semua orang, pilih gerobak dan masuk. Oke, okay, sekarang kita naik kereta ya, bukan gerobak coy. Lah, terus gimana ini? Oh, ada. Ah, bisa gerak ya. Saya memprogram di depan yang akan membawa Anda ke pintu keluar pemeliharaan. Oke, okay, kita harus keluar dari sini guys. Oke, okay, kita. Oke, okay, kita berhasil nih sepertinya. Tapi belum tahu ya, ada tantangan apa di depan ini ya. Bersandar untuk memilih jalan Anda. Bersandar untuk memilih jalan Anda. Aduh. Kita lihat deh, si bro. Apa nih? Alright. Kesini. Ikutin si ini ya. Wah, salah nih Bang Rito ngapain pakai yang ini ya. Mantap. Kemana guys? Wah, Bang Ritom baru loh sampai detik ini guys. Ini playernya pada pro nih. Wah, ketawa-ketawa kan dia. Ada bola-bola yang berhasil kita kumpulkan tadi coy. Ini mau kemana nih? Kok gelap banget woy. Wow, kita dibawa kemana ini teman-teman? Lah. Yang lainnya pada kemana ini? Waduh. Mudah-mudahan bisa selamat, guys. Aduh, salah gerobak. Ini harusnya tadi bertiga dengan yang tadi, coy. Cute. Oke. Ada kue. Lalu. Hah? What's that? Wow. Mulai mengencang. Follow. Oke, okay, kita harus memfollow. Oke. Okay. Woohoo. Oke, okay, kita harus mengikuti. Wow, mantap sekali, guys. Main kereta-keretaan sih. Kenceng banget sih ini. Makin kenceng coy. Bahaya di depan, berbalik. Serius, kembali. Wow. Buset. Ini kita main. Kapan ujungnya coy? Oke, okay, ada si Blue. Kebun. Kita harus tetap mengikuti si balon-balon itu ya. Itu sebagai petunjuk kita untuk bisa menghindari tantangan. Ini kita mana? Learn choice. Ke kiri. Oke. Okay. Mereka masih penasaran ya. Nggak mau kita itu nggak tertangkap gitu. Stop apa nih? Kanan, hanya karyawan. Nah, sampah. Terjatuh, guys. Oke, okay. Wah, bertemu sama si Kalib and Bro. Lalu, kita harus ngapain, coy? Alright, ada monster. Waduh. Oke, okay, kita kabur. Right, kita harus kabur dari sini. Ikutin si bro ini ya, supaya kita ngerti. Lah. Gak bisa lompat ternyata, coy. Si Kalieb mana ya? Aduh, gak berani nengok ke belakang, coy. Ada suara mengerikan di belakang itu. Ke permukaan. Oke. Okay. Lah. Maksudnya gimana nih? Lah. Terus kita kemana coy? Mantap. You survived. Akhirnya Bang Ritom berhasil menyelesaikan permainan ODD World ini guys.
So, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur semuanya. Where's Blue? We are going to be late.